Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omdea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Omdea. Semoga sahabat Omdea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Omdea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengubah file RAR atau ZIP menjadi file original ya, atau file biasa. Langkah pertama, kita masuk di Windows Explorer ya. Ini saya pilih Corel ini ya. Nah, di sini formatnya ini adalah ZIP ya, sahabat Omdea. Yang satu RAR ya. Nah, ini saya klik dulu, kemudian klik kanan. Nah, kita extract file ya, sahabat Omdea. Nah, di sini sahabat Omdea harus mengisi untuk di mana nanti file tersebut akan disimpan ya. Nah, di sini saya pilih di download ya, sahabat Omdea. Nah, untuk lokasinya di download juga ini ya. Kemudian kita klik OK, sahabat Omdea. Nah, ini file aslinya ya, sahabat Omdea. Kemudian kita pilih, nah kita ini kita hapus dulu sahabat Omdea. Kemudian kita mengekstrak file ZIP-nya. Kita klik kanan, kemudian ekstrak file, kemudian pilih folder untuk menempatkan file yang sudah kita ekstrak ya. Di sini saya pilih download ya sahabat Omdea. Nah, kemudian oke. Nah, sudah jadi. Jadi caranya sangat mudah sahabat Omdea. Saya kasih contoh satu lagi sahabat Omdea. Nah, saya ambil dari sini ya. Nah, misalkan di template kalender nih ya. Saya klik kanan dulu, kemudian extract file. Nah, kita masukkan di download ya sahabat Omdea, kemudian oke. Nah, kita cari. Nah, ini template kalender ya sahabat Omdea. Kita buka ya. Nah, ini untuk file kalendernya ya. Nah, caranya sangat mudah sahabat Omdea. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.